Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menegaskan akan intensif mengawasi politik uang di masa kampanye Pilpres. Bawaslu mengingatkan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Dalam apel siaga di Silang Monas, Jakarta, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut patroli pengawasan politik uang akan lebih intensif. Ketua Bawaslu mengingatkan larangan politik uang yang masuk tindak pidana pemilu. Masa kampanye Pilpres berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Adapun masa tenang 11 hingga 13 Februari dan pemilu digelar 14 Februari 2024. Apa yang akan Bawaslu? Bawaslu sekarang akan meningkatkan patroli pengawasan yang akan dimulai pada masa kampanye ini. Karena yang penting adalah mencegah terjadinya praktik politik uang. Jadi patroli pengawasan ini semacam alat untuk kemudian membuat para pelaku agar takut melakukan politik uang. Karena begitu tertangani oleh Bawaslu, seharusnya bisa lanjut kemudian ke tindak pidana dan ke sentra gakumdu. Karena politik uang termasuk larangan kampanye yang berakibat terhadap tindak pidana pemilu.